lagi bersama Motor Kreatif. Kali ini kita akan belajar mengganti oli mesin sendiri, tidak perlu ke bengkel. Untuk motor matic Honda, kita bisa membuka baut tap oli dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri sekalian membuka filter olinya, jadi sekalian dibersihkan. Caranya kita langsung saja kendorkan tutup olinya pakai kunci 17. Tutupnya seperti ini tutup, kemudian ada per dan filter oli, saringan oli. Kalau membuka dari bagian sini, kita bisa mengecek filter olinya. Kalau filter olinya kotor, kita bersihkan sekalian. Selain dari samping kiri, bisa juga dari kanan di bawah tutup oli pakai baut 12. Cuman lebih bagus dari sini karena kita bisa mengontrol kondisi saringan oli. Membersihkan saringan oli kita bisa pakai lap. Kebetulan ini tidak kotor ya, tidak. Jadi mudah untuk membersihkannya. Biasanya ada yang filter olinya kotor. Kotor itu bisa berupa gram, bisa juga silen-silen atau lem packing yang tersaring di sini. Di bagian tutup ini terdapat O-ring sebagai seal supaya oli tidak bocor. Kalau sudah sealnya sudah jelek, sudah keras, biasanya oli akan rembes. Nah, kalau terjadi oli rembes, kita cukup melepas O-ring ini, kita ganti baru. O-ring ini ukuran sama dengan tutup klep Honda, tutup klep Supra atau Grand. Untuk pemasangan kembali, nanti pemasangannya seperti ini. Saringan, kemudian per, kemudian tutup. Jangan sampai terbalik, karena ada yang pernah kejadian pemasangan terbalik seperti ini. Jadi tidak berfungsi, nanti kotoran masuk ke dalam kerkas dan naik ke atas. Saringan, per, kemudian tutup. Setelah oli selesai ditap, kita pasang kembali. Tutup dengan kencang supaya tidak rembes. Setelah itu kita isikan oli yang baru. Untuk penggantian oli ini kita pakai oli standar motor ya, bawaan dari Honda MPX2. Untuk melakukan pengisian, buka tutup olinya pakai tang. Tuang olinya perlahan-lahan, jangan sampai tumpah.
Jangan lupa bersihkan tutup olinya. Kemudian tutup kembali, kencangkan pakai tang. Oke, demikian cara pergantian oli. Bisa dicoba sendiri, sangat mudah, tidak perlu ke bengkel. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih.